pecah. Satire permohonan Amanda Manopo minta balikan. Billy Syaputra, kau yang hancurkan hidupku. Hubungan Billy Syaputra dengan Amanda Manopo kini memasuki babak baru. Bagaimana tidak, baik Billy maupun Amanda sepertinya sudah memiliki langkah-langkah masing-masing. Adik kandung mendiang Olga Syaputra itu sudah mulai memamerkan pemilik hatinya yang baru. Memes Prameswari sukses mencuri hati presenter kondang itu. Bahkan keduanya tidak segan pamer kemesraan di hadapan publik. Fakta ini menunjukkan bahwa Billy sepertinya tidak mau berlama-lama dalam pusaran perbincangan hubungannya dengan Amanda yang hampir pasti menemui jalan buntu. Bahkan pria yang bernama lengkap Johnny Roma Billy Iskandar itu disinyalir baru-baru ini kembali melempar bola panas terkait penyebab putusnya dengan Amanda. Billy tampak duduk di studio Trans 7. Sepertinya sedang melakukan persiapan syuting. Ia mengenakan jaket berwarna biru. Ia tidak hanya duduk, akan tetapi sedang asyik melantunkan sebuah lagu. Kau hancurkan hidupku, bawa separuh nafasku, kau dewiku. Senandung Billy tampak ditemani sahabatnya Mpo Alfa. Billy diduga kembali mempertegas siapa sesungguhnya yang menjadi biang permasalahan sehingga dia menarik diri dari riak-riak nasib hubungannya dengan Amanda Manopo. Amanda Manopo sedari awal kerap meneriakan nasib hubungannya dengan Billy. Kini kembali muncul di permukaan jagat maya. Melalui live Instagram, Amanda bahkan mengungkapkan bahwa dahulu ada sesosok laki-laki yang sempat mengajaknya menikah. Akan tetapi, kata dia, tak seirama dengan lelaki yang hendak mengejaknya menuju gerbang pelaminan. Jangan sedih sayang, ada yang ngajakin nikah tapi memang belum sejalan, itu dulu ya, ungkap Amanda yang tampak sangat kesal. Tetapi Amanda juga disinyalir berupaya kembali seperti semula dengan Billy. Terlebih lagi, ia belak-belakan di hadapan publik bahwa dirinya memiliki hasrat berganti profesi. Diketahui, salah satu penyebab kandasnya hubungan adik kandung Felicia Angelica Manopo dengan bintang opera Van Java itu, berdasarkan informasi yang beredar, Billy tidak mengindahkan profesi Amanda yang setiap saat beradegan romantis dengan lawan mainnya di sinetron Ikatan Cinta. Bahkan katanya, Billy nyaris melarang untuk menjaga keutuhan hubungannya dengan Amanda. Ya Sobat Populer Today, nasi sudah menjadi bubur ya. Lebih baik kita doakan yang terbaik untuk semuanya. Apalagi Billy tampaknya sudah menemukan tambatan hatinya, sinden cantik dan alumnus University of Northampton, Inggris itu. Semoga Memes adalah perempuan yang tepat untuk mendampingi Billy menapaki hidupnya, termasuk meniti karir. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terpercaya dan terpopuler setiap hari hanya di Populer Today. See you!